Oke, gue bakal coba gacha lagi ya. Gacha lagi, kita nih gacha lagi. Cuma bisa 3 kali kesempatan, coy. Sekiranya semua gak pernah dapet ya. Setelah juga sih. Boom, keluarkan. Heran gue tuh, kenapa ya? Susah banget rate-nya. Sangat-sangat busuk sekali, coy, rate-nya, coy. Widih, widih, oke nih, kayaknya nih. Kita lihat SR-nya apa ya? Nggak mungkin dong di SSR tuh. Widi. Jangan. Kaptennya. Widi, mantep coy. Widi, gokil. Langsung dapet coy. Gila. Woo. Well. Damn. Langsung dapet coy. Gila, gokil loh. Untung gue record anjir. Kalau enggak. Abis dah. Yang lain nggak perlu lah, langsung coy. PP-nya yang kedua apa yang ketiga ya? Ini yang keberapa ya? Lupa anjir. Yang kedua kali ya pokoknya. Yang kedua masih sisa 10 lagi. Gila, langsung jackpot coy. Nice. Oke, kita lihat karakternya. Mantap. Ada dua sih kan, cuman belum gua ambil. Mana tuh hero-nya? Oke, setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya kita gas lagi nggak sih? Ya kan, satu kali gacha lagi. Tapi kemungkinan dapatnya kayaknya enggak deh, 0% kemungkinan dapatnya. Tapi kita cek aja ya, dapat apa enggak nih? Oke, kita gasnya. Kan bener kan Zong kan. Ya udah kukira sih. Nah, sudah lah, nggak apa-apa lah. Next. Widih, dua nih berdua. Kita lihat oh, dia lagi coy. Ini gue gacha yang ini ya, yang awal-awal ya, yang gratis, yang 10 kali itu yang pasti dapat SSR. Oh, ini buat siapa ya deh? Ini buat apa ya? Ini gue nggak tahu ini equipment atau apa, gue nggak tahu ini apa. Tapi it's okay lah, gue ambil lah ini ya. Kita ambil ini aja, oke? Okay? Ini bukan ya, beli lagi coy. Tapi ini pilihan tiga ini. Tapi ini karena kita udah ada ini cuy, nggak apa lah, kita ambil. Gue nggak tahu salah apa bener ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, biarkan saja kita ambil. Tadi awal ini nih, ini samain, tapi ini jadi ini. Gimana? Bingung gua. Apa kita coba? Enggak ada. Jangan deh. Udah, ini aja cukup lah. Udah. Oke, udah dah. Ini. Oke, kita ambil ini. Si ini kan ngambil. Ini kan.
Ini kan ambil. Oh, bisa ditukar coy ternyata. Oh, itu bisa lagi coy. Kita bisa nuker kayak gitu. Wih, keren banget. Aduh. Tada tsuyoi mono ga ikinokoru. Yowai mono wa hai. Coy. Nice, coba aja kita cek. Kita dapat, kita dapat apa? Teman-teman. Bisa temiro ya. Doitsu o sakeba ii nda. Aduh. Aku dia lagi, kenapa kartunya enggak sesuai ya? Kita cek lagi, kita tes lagi, kita tes lagi. ライバルにふさわしい貴様。何？おじさんの力が必要？おじさんも娘が。俺様より強いんだろ。おお、友達になろう。Sadis coy, dapat 2 SSR cuy. Iya kan. Atau yang limited dapat ya cuy. Widih. Oke, mana nih kita coba naikin level. Gimana naik level ya? Bingung gue cuy. Bisa langsung pake lah. Dari pake gak sih? Berat. Oh bisa cuy ya. Gimana? Bisa dipakai ternyata ya. Coba gua pakai yang ini, bisa dipakai enggak dia? Ore sama yori tsuyoi nda. Nah. Ya, gitu. Kan kayaknya. Oh, bisa sama sama aja bisa kok. Bisa dipakai siapapun ternyata, ternyata ya. Yalah. Oke, kita coba tes ini dulu, sorry. Ya. Oh, negatif kan, negatif sekali. Kita coba yang gratisan dulu sekali. Siapa tahu kan, walaupun nggak mungkin sih. Ada. Udah aku sangka nggak mungkin coy. Coba dulu sekali.
俺の力、解くと教えてやるぜ。Grimoire merah coy, wih. Emang beda sendiri, gak ada auto, oh ada auto nih. Ada nih, kita bisa auto nih. Wih, skillnya coy. Mantap. Seger banget liatnya. Beda sendiri ya kalau yang ini SSR ya. Tapi overall skillnya bagus banget sih. Bagus sih ya, animasi skillnya pake semua nih cuy. Seger gue liatnya. Ini apa nih? Oh, cepat. Cuman kalau kayaknya animasinya itu nggak bisa di ini. Mantap sih apa buffnya itu. Kayaknya metanya deh. Kayaknya udah oke nih metanya nih. Tinggal healer doang, kita butuh healer sih. Tinggal healer abis itu, ush mantap sih abis ini. Oh dapat healer coy. Oke, oh ya sebelumnya gue lupa ngasih tahu ya. Ini tuh ID-nya pakai ID ini apa namanya? Oh, balik gimana caranya balik? Wih, balik ke tuh gimana buat kamu tuh? Oh ya. Oke, jadi ini gue pakai ID ID tamu ya atau guest account ya. Jadi ini tuh buat supaya gampang ngerirolnya. Jadi bentar gua ini ntar gua artiin dulu ya. Nah untuk ngebin akunnya kan kalau misalnya kalian udah reroll nih terus dapat akun yang bagus misalnya ya 2 SSR atau lebih ya kalau bisa sih. Nah kalian tuh bisa binnya dengan cara bentar udah masuk gak sih. Nah nih yang gue tunjukin yang sebelah merah ini nih yang kursornya kelihatan kan. Nah itu kita klik ini aja nanti kalian bisa pin ke akun yang kalian punya. Kalau gue jelas ke Google ini ya ke Gmail ya. Bentar kayaknya gue salah deh, tadi gue klik yang ini kesini nggak bisa. Ini pra akun ya gitulah pokoknya tadi susahnya gue lupa apa. Coba kayak gue coba klik yang ini ya. Ntar gue coba klik ini, gue artiin dulu. Oke, kayaknya gue dapet nih caranya nih. Jadi gue coba dulu ya, gue gak tau berhasil apa enggak, semoga aja berhasil. Jadi klik yang ini nih. Nah sini tuh kita masukin password, gue skip ya. Ini. Nah ini oke nih, di sini tuh tulisannya pengaturan sandi udah selesai kan. Oke. Habis ini gimana? Kita klik lagi. Oke, kayaknya gue ngerti deh. Jadi untuk ngebinnya itu lewat sini nih, tapi nggak bisa ngebin pakai email. Jadi ini tuh ID-nya, nah nanti bikin password di bawah. Ini ID-nya harus copy nih, harus tahu kok ID-nya baru bisa sama passwordnya nih, bikin passwordnya sini di bawahnya. Nah nanti loginnya di sini di sebelahnya buat login. Oke, gue coba ya. Jadi gue bakalan logout dulu ini, ya kan gue akun, gue bakal logout, ntar gue login lagi, gue coba tes bisa apa enggak ya. Nah ini gue udah keluar ya, udah logout gue dari tadi kan gue masuk ke gue akun, nah gue udah logout. Nah untuk loginnya lagi kalian perlu untuk nih yang ketiga nih, klik aja. Nah di sini tuh
yang tadi dibilang tadi, yang kode yang tadi itu harus ada. Jadi kita tinggal masukin aja kodenya lagi. Aduh, nggak bisa lagi, cuma harus masukin manual. Nah, kayak gini udah berhasil nih. Jadi yang tadi kode tadi itu harus diingat ya, kalau misalnya masuk lewat bios account ya. Jadi nggak bisa pakai, nggak bisa dipin ke Gmail. Kita langsung aja langsung ke ini, klik yang ininya. Oke, kita okein langsung. Oke, sekarang gue ternyata sudah berhasil login ya. Dan gue ternyata baru ini ya, apa ibaratnya, kan kalau misalnya login lewat Gmail itu harus pakai VPN, kalau enggak error nanti. Yang sebelumnya gue coba sih gitu ya. Nah ini kan gue login pakai ini Google account ya, jadi mode tamu gue pakai Google account. Dan tadi gue nggak pakai VPN karena keluar tiba-tiba emulatornya keluar tiba-tiba dan bisa login coy. Jadi gue saranin ya itu main pakai Google account aja, cuman ya itu kodenya itu harus disimpan biar nggak lupa, soalnya ID-nya itu bukan bikin tapi kode gitu, kode random gitulah ya. Jadi sepertinya sampai di sini dulu ya. Apa ini ya, bisa dibilang gacha sama reroll ya. Cuman tadinya gue mau reroll berapa kali, ternyata langsung dapet. Sekali gue nyobain, enggak sekali sih, dua kali ya. Sebelumnya gue record tapi gagal, terus record yang kedua ini berhasil dan langsung dapet astanya. Dan wih, oke sih, mantep sih gamenya nih. Oke nih, bakal gue lanjutin mainnya. Oke. Oh ya, jangan lupa komentar tentang rate dari game ini, oke? Biar gue tahu nih game ini menurut kalian itu bagus atau jeleknya. Oke, terima kasih nonton and see you next video.